Sen Laka di Cipali 179 arah ke timur. Dulur, saya sendiri. Sebuah truk syarat muatan minyak goreng diduga tergelincir di tol Cipali wilayah Majalengka. Peristiwa itu pun cukup heboh lantaran viral di media sosial. Saat dikonfirmasi Tribun Jabar, Kanit PJR Tol Cipali, Ibtu Darsep Rahwan membenarkan peristiwa tersebut. Kata dia, peristiwa itu terjadi pada Sabtu pagi 26 Februari 2022. Darsep menjelaskan, waktu kejadian pada Sabtu pagi pukul 6 waktu setempat, akibat tergelincir ke rawa. Dia mengatakan, sesaat kecelakaan itu terjadi, pihaknya langsung menangani. Beberapa jam kemudian, truk itu sudah bisa melanjutkan perjalanan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!